Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dipinda. Malaysia terus unggul dengan 133 pingat emas. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Debaran final bola sepak sukan C Malaysia lawan Thailand kini semakin kencang. Selepas mencapai misi meraih 111 pingat emas, malam ini kita mahu memastikan ibu segala pingat menjadi milik Malaysia. Ya, betul. Dan untuk berkongsi suasana di Stadium Shah Alam sebelum sepak mula, kita bersama wartawan Faisal Jamal di sana. Baik, silakan Faisal. Okey, saya masih lagi berada di luar Stadium Shah Alam dan kalau kita dapat lihat, orang ramai semakin berpusu-pusu untuk menyaksikan perlawanan bersejarah final antara Malaysia dan Thailand. Corak sikit! Karena itulah kita dapat lihat betapa meriahnya mereka untuk menyaksikan detik bersejarah ini dan melihat pasukan Malaysia untuk merangkul pingat ibu segala emas temasya sukan C ini. Dan saya kira di dalam sudah pun ramai memenuhi ruang-ruang tempat duduk. Dan kita akan saksikan, kita nikmati perlawanan pada malam ini dengan harapan sekali lagi Malaysia dapat merangkul ibu emas bagi temasya sukan C ini. Sekian dulu laporan saya dari Stadium Shah Alam. Kita kembali ke studio. Malaysia! Malaysia! Terima kasih Faisal Jamal di Stadium Shah Alam dan ratusan penyokong Malaysia kabarnya kini berhimpun di dataran Yayasan Wangsa Perdana di Wangsa Maju untuk menyaksikan perlawanan menerusi skrin gergasi. Yo, kita bersama wartawan Azizi Harun untuk perkembangan di sana. Baik Azizi, silakan. Terima kasih rakan tugas di studio, Farhatu dan juga Ivan. Begitu juga dengan di sini, kemeriahannya dah ramai berkumpul untuk menyaksikan perlawanan akhir untuk merebut ibu segala pingat bagi sukan C ini di Yayasan Wangsa Perdana ini. Dan untuk menceritakan lagi kemeriahan ini, bersama dengan saya ialah Dato' Seri Dr. Muhammad Syafiee Abdullah. Ketua Cawangan UMNO Wangsa Maju yang telah menyediakan skrin besar untuk penduduk sekitar Wangsa Maju menyaksikan perlawanan pada malam ini. Semangat yang berlainan untuk tahun ini bagi sukan C. Apa komen Dato'? Ya, benar. Memang tahun ini kita begitu bersemangat sekali kerana setelah sekian lama Malaysia telah pun dapat masuk final kali ini dan kita jangka kita akan menang besar. Dan sebab itulah bagi pihak UMNO bahagian, kita telah menyediakan skrin besar, LED skrin bagi anak-anak muda dan penduduk tempatan yang tak dapat tiket ke Shah Alam. Jadi hari ini insyaAllah kita nampak suasana meriah, berbagai bangsa ada di sini dan kita akan menyokong penuh Malaysia. Okey, Dato' Sri, apakah jangkaan Dato' Sri keputusan perlawanan pada malam ini? Kita rasa dengan semangat yang ada yang ditunjukkan oleh penonton-penonton dan juga semangat yang ditunjukkan oleh pemain Malaysia pada kali ini dengan teamwork yang cukup baik, kita jangka kita confirm menang. Menang, eh? Ya, menang insyaAllah. Okey, itulah dia dari Yayasan Wangsa Perdana di Wangsa Maju ini tentang sambutan penonton-penonton untuk menyokong pasukan bola sepak Malaysia yang akan bertemu dengan lawannya Thailand pada malam ini. Untuk itu, kembali semula ke studio bersama Ivan dan juga Farhatu. Silakan. Azizi, terima kasih. Kita redakan dahulu debarannya. Ya, kita teruskan dengan berita ini. Cadangan pindaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 akan dibentangkan di Parlimen pada Oktober atau selewat-lewatnya akhir November sebagai langkah
menangani manipulasi orang tengah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pindaan itu bertujuan menambah baik dan memperkemas akta berkenaan sekaligus menangani kenaikan kos sara hidup dan harga barang secara bersepadu. Jelas beliau, akta sedia ada tidak meliputi undang-undang untuk membuat kawalan harga terhadap orang tengah atau kartel. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan diarah berbincang bagi mencari mekanisme terbaik untuk meminda atau memikirkan akta baru yang sesuai. Kenapa undang-undang ini perlu atau pindaan yang lebih ketat terhadap perundangan soal pencatutan ini amat disegerakan? Kerana kita tahu bahawa ini masalah rakyat yang harus bukan hanya ditangani oleh kedua-dua kementerian, tetapi kita melihat ianya harus diselesaikan melalui tindakan-tindakan penguatkuasaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ditemui media selepas majlis penyerahan 126 ekor lembu korban sempena Aidiladha di Bagan Datuk Perak. Pengarah Komunikasi Strategik Pejabat Menteri Besar Selangor, Yin Shao Long, hadir di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya bagi memberi kenyataan berhubung siasatan kes membabitkan Universiti Selangor UNISEL dan Menteri Besar Incorporated MBI. Pengarah Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Simi Abdul Ghani ketika dihubungi media berkata, Shao Long diarah berbuat demikian mengikut Seksyen 30-1-A Akta SPRM 2009. Shao Long tiba bersendirian di bangunan baru SPRM di Pesin 7 pada 9.30 pagi tadi dan beredar kira-kira 3.50 petang. Shao Long memberitahu pemberita yang menunggu di luar bangunan SPRM itu bahawa beliau ditanya mengenai kandungan kenyataannya selepas SPRM menyebu UNISEL dan MBI pada 22 Ogos lepas. Beliau dilaporkan mengeluarkan kenyataan mengenai kekesalan Kerajaan Negeri Selangor terhadap tindakan SPRM menyebu UNISEL dan MBI dan menyifatkan tindakan itu dirancang untuk menjejaskan imej Kerajaan Negeri. Pada 8 Ogos lepas, Pergerakan Pemuda UMNO Kelana Jaya membuat laporan kepada SPRM Selangor berhubung tata cara penyelesaian kontrak berjumlah puluhan juta ringgit di antara UNISEL dan Syarikat Jana Niaga Sendirian Berhad JNSP yang didakwa meragukan. Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak pagi tadi menyaksikan raktai penuh sambutan Hari Kebangsaan 2017 di Dataran Merdeka. Ia raktai terakhir sebelum sambutan Hari Kebangsaan 2017 Khamis ini. Ya, Dato' Seri Najib tiba kira-kira pukul 8.15 pagi diiringi Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Seri Dr. Mohamad Saleh Tun Said Keluak dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Dato' Seri Dr. Sharifah Zahra Said Ahmad. Acara raptai ini dijayakan hampir 18,000 peserta termasuk pelajar sekolah dan universiti. Sambutan Hari Kebangsaan 2017 bertemakan Negaraku Sehati Sejiwa mengembalikan semula nostalgia sambutan kemerdekaan pada 1957. Dalam raptai penuh ini, Perdana Menteri melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali sebagai mengimbas kembali detik bersejarah yang pernah dilakukan oleh Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan dalam ucapannya, Perdana Menteri mahu generasi muda terus menjadi pemangkin yang membawa Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Mereka juga perlu mengambil iktibar betapa sukarnya negara mencapai kemerdekaan dan mengekalkannya dalam tempoh 60 tahun. Beliau mengingatkan generasi muda hari inilah penyambung generasi transformasi nasional yang akan membawa Malaysia ke peringkat lebih tinggi di mata dunia. Harusnya kita sematkan di dalam hati dan dalam jiwa kita bahawa kita adalah generasi penyambung, penerus dan generasi yang akan datang, generasi TN50
yang akan membawa negara kita ke hadapan. Ingat kata-kata, perjalanan diteruskan. Perjalanan kita perlu kita teruskan. Perjalanan kita, kita akan teruskan sehingga Malaysia sampai ke puncak kejayaan, insyaAllah. Pelbagai platform telah disediakan kerajaan khusus kepada golongan muda bagi menuju kejayaan sekaligus mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Secara keseluruhannya, Perdana Menteri berpuas hati dengan persiapan dan persembahan raktai akhir sambutan Hari Kebangsaan 2017. Perdana Menteri juga hari ini menerima kunjungan hormat Menteri Tanah, Infrastruktur dan Pengangkutan Jepun Keiichi Ishii di Perdana Putra Putrajaya. Delegasi Jepun itu tiba pada pukul 11.30 pagi. Ya, kunjungan bertujuan meneruskan momentum perbincangan peringkat tertinggi antara Malaysia dan Jepun. Di samping itu, bertukar pandangan mengenai kerjasama dua hala dan isu serantau. Ini termasuk perbincangan mengenai projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR. Terhadir Duta Jepun ke Malaysia, Dr. Makio Miyagawa. Dato' Sri Najib turut menerima kunjungan perpisahan daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Tan Sri Khalid yang akan genap 60 tahun pada 5 September ini akan bersara wajib selepas 40 tahun berkhidmat dalam PDRM. Tan Sri Khalid memulakan kerjaya dengan menyertai pasukan polis sebagai inspektor di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur pada 5 Disember 1976. Beliau juga pernah menyandang pelbagai jawatan sebelum dilantik sebagai Ketua Polis Negeri 9 pada 2005 sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Seterusnya, beliau menjadi Ketua Polis Selangor pada Jun 2007. Kerjayanya berkembang selepas dilantik Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDI NKA Bukit Aman pada 2010 sebelum dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara pada April 2011 menggantikan Tan Sri Hussein Ismail yang bersara wajib. Pada 17 Mei 2013, Tan Sri Khalid yang berasal dari Seremban Negeri 9 dilantik sebagai Ketua Polis Negara menggantikan Tan Sri Ismail Omar. Semuanya lah ya dalam kita. Bersua kembali. Malaysia sekali lagi menggesa Myanmar agar segera menyelesaikan isu kemanusiaan etnik Rohingya di Rakhine. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi perlu bertindak sekarang bagi mengelak negara jiran, khususnya Malaysia, terbeban dengan masalah kebanjiran pelarian Rohingya. Malaysia tegas beliau tidak mahu terus menjadi negara penerima pelarian Rohingya. Namun pada masa sama, mahu isu Rohingya ditangani dengan adil tanpa menggunakan layanan berat sebelah. Seterusnya, Masjid Aziziah Batu. Saya harap perkara ini ditangani oleh mereka dengan serius. Jangan ada double standard berlaku kerana perbezaan agama. Dan jangan menjadikan isu kemanusiaan ini sebagai isu agama dan isu politik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai serangan terbaru terhadap etnik Rohingya di beberapa kampung di Rakhine, Myanmar. Dalam pada itu, beliau berkata Malaysia tidak akan mengeluarkan kad Suruhanjaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR kepada warga Rohingya di negara ini sewenang-wenangnya. Beliau yang juga Menteri Dalam Negeri berkata pendirian itu dibuat untuk mengelak Malaysia dan rakyat negara ini terbeban dengan kebanjiran pelarian etnik Rohingya. Katanya pendirian untuk tidak memberikan kad pelarian kepada etnik berkenaan dengan mudah turut mendapat kerjasama daripada UNHCR sendiri. Keutamaan negara kita adalah rakyat kita dan juga kebajikan kepada rakyat kita. Bukan kita tidak ada perasaan kemanusiaan kepada pelarian-pelarian yang menghadapi maut di negara mereka. Tetapi saya fikir masyarakat antarabangsa harus terus mengambil kepedulian terhadap nasib mereka ini.
Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM pula mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera Myanmar terhadap etnik Rohingya sejak 25 Ogos lalu. MAPIM juga menggesa PBB segera bertindak membendung keganasan di tiga wilayah Rakhine iaitu Muang Do, Buti Daung dan Ratidong. Maklumat terkini. Naib Presiden MAPIM Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata komuniti antarabangsa tidak sepatutnya bertoleransi lagi terhadap pembunuhan etnik Rohingya atas nama pembersihan yang sudah berdekad berlaku. MAPIM juga mendesak agar PBB menghantar pasukan pengaman untuk menghentikan pertumpahan darah yang turut berlaku ke atas wanita, kanak-kanak dan orang tua. Kita juga menyuruh kepada sudah pasti kepada United Nations dengan jelas kita membuat kenyataan hari ini supaya United Nations segera menghantar pasukan tentera pengaman untuk masuk ke wilayah Rakhine ini dengan segera bagi melindungi hak-hak orang awam di sana yang sedang dicabuli oleh pihak tentera Myanmar dan pihak militia Rakhine. Dan sudah pastilah kita juga menyeru kepada OIC segera bertindak dengan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Dalam pada itu, Naib Presiden Rohingya Malaysia Negeri Kedah Yusof Ali berkata secara rambang lebih 3,000 kaum Rohingya yang dibunuh, dibakar hidup-hidup dan disembelih sejak dua hari lepas. Mereka kini berada di sempadan Bangladesh dan di kawasan hutan untuk mencari perlindungan tanpa bekalan makanan, ubat-ubatan dan pakaian yang sempurna. Sekarang tengah baru 3 hari, rakyat bunuh sudah tangkap 3,000 orang lebih. Hilang ribu-ribu orang, mati ratus-ratus orang, bunuh budak puluh-puluh orang. Hari ini sekarang langsung tak ada rumah, tak boleh makanan, dalam bukit-bukit, sana satu lunggu, ada banyak-banyak, ratus-ratus ribu-ribu orang dalam bukit-bukit, langsung tak ada makanan. Saya banyak kali minta OIC, PBB, ASEAN, ini bagi selesai. Semalam adik saya sudah syahid, tapi yang orang rumah pun ada 3 orang syahid. Tapi adik saya nama dia Saiful Islam bin Muhammad Elias. Mereka bercakap pada sidang media di Al-Ustar. MAPIM juga akan mengadakan perhimpunan aman dan serahan nota bantahan kepada kedutaan Myanmar. Kuf di Arafah, semua jemaah haji diingatkan supaya menyemak kembali persiapan setiap aspek ibadah yang akan dilakukan bagi menanam keyakinan dalam mengharungi cabaran kemuncak ibadah haji. Pastikan perkara rukun dan wajib haji yang akan dilaksana bertepatan dengan hukum syarak sekaligus menjauhi amalan khurafat. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dari Mekah Al-Mukarramah. Buku senarai semak 13 ibadah haji disediakan TH bagi membantu persediaan jemaah Malaysia. Melalui siri taklimat, jemaah juga dinasihat memastikan diri dalam keadaan terbaik menjelang wukuf sejajar sabda Rasulullah Al-Hajju Arafah yang bermaksud haji itu ialah Arafah. Menekankannya, pengarah operasi bimbingan Tengku Aziz Raja Abdullah berharap persiapan rohani dan jasmani jemaah kini di tahap terbaik. Mana mungkin boleh melaksanakan ibadah haji kalau tubuh itu sakit. Jadi kita juga bagi penekanan kepada jemaah supaya mereka buat persiapan, berdoa kepada Allah Ta'ala, telang ubat kalau ada yang sakit, supaya mereka ini cergas semasa berada di Arafah, semasa berada di Muzdalifah, semasa berada di Mina, semasa mereka pergi melontar, dan semasa mereka akan kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Memetik sabda Rasulullah ketika menunaikan haji wada' pada tahun ke-10 Hijrah, ambillah olehmu dariku tata cara manasik yang telah aku ajarkan. Justru hati mesti dibulatkan setiap jemaah dengan mencontohi amalan haji yang dilakukan baginda. Paling utama, jauhi semua amalan khurafat yang dimurkai Allah. Di antara perkara-perkara khurafat yang selalu berlaku semasa mereka berwukuf di padang Arafah, mereka memotong tali khemah. Apabila potong tali khemah yang kecil itu dibawa balik ke Malaysia dengan keyakinan tali khemah itu boleh
melariskan jualan mereka, boleh memberi kebahagiaan kepada mereka, boleh membantu kehidupan mereka. Kalau dia jenis nelayan, dengan tali itu dia beranggapan dia akan dapat ikan yang banyak. Jadi itu yang menyebabkan khurafat. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita tegahkan. Kelesuan dengan keadaan diri tidak terurus sebahagian daripada cabaran biasa dalam ibadah haji yang memerlukan persediaan dan tahap kesabaran yang tinggi. Saya mengulang kaji baliklah apa nama ceramah-ceramah kursus-kursus yang pernah saya hadiri sebelum datang ke sini. Jadi itulah. Jadi apa yang saya buat di sini ialah pertama kali saya dari segi mental lah. Dari segi mental, kuatkan semangat untuk menghadapi hari wukuf nanti. Kami juga membuat persiapan dengan membaca buku yang disediakan oleh Tabung Haji. Dan juga selama hari ini kita bersiap sedia mental dan fizikal kerana inilah hari yang ditunggu-tunggu untuk mendapatkan haji yang mabrur. Cabaran lain dihadapi jemaah termasuk rasa was-was dengan amalan dilakukan, bimbang tidak diterima di sisi Allah. Justru perbanyakkanlah doa supaya timbul keyakinan dalam menyempurnakan amalan. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. Lokasi tapak pembinaan kompleks haji di Makkah khusus untuk jemaah Malaysia sedang dikenalpasti. Perjanjian akan dimeterai dengan pihak berkuasa Arab Saudi dalam tempoh terdekat jika lokasi berkenaan sesuai dan berhampiran dengan Masjidil Haram. Untuk laporannya sekali lagi bersama Fatil Hidayat di Makkah Al-Mukarramah. Cadangan menempatkan semua jemaah Malaysia dalam satu tempat itu sudah dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud ketika lawatan pemimpin itu ke Kuala Lumpur Mac lalu. Jelas pengerusi TH Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, hasil hubungan erat antara kedua-dua negara ini akhirnya bakal merealisasi pembinaan dua kompleks tersebut tidak lama lagi yang pasti memudahkan urusan jemaah Malaysia. Kompleks Tabung Haji Negara Malaysia itu, satu di Mekatul Mukarramah, satu di Madinatul Munawarah. Alhamdulillah, itu juga telah kita dapat berkenan kebaduli Tuanku Al-Maliki King Salman. Tadi saya bersama-sama dengan Datuk Seri Johan dan seluruh kepimpinan Air Lembaga Pengarah telah pergi melihat tapak beberapa tempat tadi di antara yang mungkin kita akan pilih kerana kawasan paling dekat dan sebagainya. Ini juga akan dapat kita memeterai perjanjian dalam masa yang terdekat ini. Beliau menyatakannya selepas melancarkan sambutan Hari Kebangsaan ke-60 bersama Jemaah Haji Malaysia di Hotel Land Premium Makkah. Jun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharum turut berada di Makkah bagi meninjau lokasi sesuai sebelum perjanjian dimeterai. Mengulas Hari Kebangsaan tahun ini yang serentak dengan Hari Wukuf, Datuk Seri Abdul Aziz menyifatkannya detik bersejarah paling bermakna yang perlu dimanfaatkan semua rakyat Malaysia di Tanah Suci. Berdoa demi kemakmuran negara pada hari terbaik itu nyata menjadi hasrat kebanyakan jemaah. Masa kemakbulan doa itu insyaAllah kami sebagai rakyat Sabah dan rakyat Malaysia akan berdoa dengan penuh tawaduk dan khusyuk demi keamanan dan ketenteraman serta kemajuan supaya negara kita lagi cemerlang dan terbilang di mata dunia insyaAllah. Wukuf adalah induk ibadat untuk haji. Hari Merdeka itu adalah separuh daripada iman untuk mempertahankan negara kita yang tercinta. Oleh demikian, kami di sini sama-sama berdoakan supaya Malaysia menjadi sebuah negara yang aman, makmur dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mendoakan kesejahteraan negara kita menjadi azam para jemaah haji Malaysia di Arafah nanti. Semoga hasrat kita untuk melihat kompleks jemaah haji Malaysia berdiri megah di kota Makkah dan Madinah akan menjadi kenyataan dalam masa terdekat. Dari Makkah Al-Mukarramah, Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud melaporkan untuk TV1. Merdeka! 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 Merdeka!
Operasi Train Al-Masyair Al-Mugaddas Makkah Metro Zhoutan Line oleh Prasarana Malaysia Berhad di Makkah bermula secara rasmi 4 pagi tadi waktu tempatan atau kira-kira 9 pagi waktu Malaysia. Dan untuk laporannya bersama Syazwan Naim Nur Nurazmi. 7 daripada 16 tren MMMSL beroperasi pada hari pertama dan dilepaskan dari Pusat Kawalan Operasi OCC berpusat di Depo Al-Abdiyah Arafah. Ia melalui pergerakan A yang berhenti di kesemua 9 stesen sehingga esok. Keseluruhannya terdapat 5 struktur pergerakan tren sepanjang tempoh 7 hari MMMSL beroperasi. Ia bergantung kepada pergerakan jemaah ketika ibadah haji. Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Integrated Management and Engineering Services Prime, Mas Nizam Hisham berharap perjalanan perkhidmatan tren MMMSL kali ini berjalan lancar. Saya berharap rakyat Malaysia akan mendoakan kejayaan kami di Tanah Suci supaya operasi haji dapat dijalankan dengan selesa dan selamat. Saya juga berdoa kepada Allah SWT akan memberikan kepada syarikat persarana dan kaki tangannya kejayaan di dunia dan di akhirat. Dengan lafaz bismillah dan kalimah la ilaha illallah, kami akan memulakan operasi haji dan saya harap usaha kami akan dan ibadat kami akan diterima oleh Allah SWT. Terdahulu, beliau telah melakukan pelepasan tren untuk penempatan kaki tangan stesen dari depoh MMMSL ke stesen kerja masing-masing semalam. Hampir 7,000 petugas prasarana termasuk lebih 650 dari Malaysia berkhidmat pada operasi MMMSL kali ini. Tempoh sepanjang tahun sejak berakhirnya musim haji lalu diambil bagi melaksanakan pelan komprehensif, latihan penyelenggaraan serta persediaan kaki tangan, tren dan sistem operasi. Kini tiba masanya semua perkara itu diuji bagi tempoh 7 hari ini dalam menjayakan operasi MMMSL musim haji kali ini. Dari Makkatul Mukarramah, saya Syazwan Naim Nur Razmi bersama jurukamera Abdul Halim Mamat Yusof melaporkan untuk berita RTM. Ya, ibu segala pingat pastinya final bola sepak Malaysia menentang Thailand yang menjadi tumpuan peminat dan penyokong Malaysia malam ini. Tetapi walaupun telah melepasi sasaran, kontingen negara terus menuai emas. Dan untuk laporan lanjut bersama Aisyah Basli di MyTech Jalan Duta. Silakan Aisyah. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Hari terakhir acara silat menyaksikan pesilat-pesilat negara cemerlang menyumbang 5 lagi pingat emas buat kontinjen negara sekaligus emas ke-7 dari acara tempur ini. Antara penyumbangnya juara dunia Muhammad Al-Jufri Jamari dan Siti Rahmah Muhammad Nasir. Acara tanding mengambil tempat pada hari terakhir silat. Emas pertama silat hari ini hadir menerusi Muhammad Faizul M. Nasir dalam kategori kelas B Putra. Faizul menewaskan pesilat Vietnam, Nguyen Dinh Tuan 5-0. Selepas itu giliran Siti Syazwana Ajak pula mencirikan Kim Silat untuk emas kedua dalam kategori kelas B Puteri selepas menundukkan Rawat D. Damsri dari Thailand untuk Perak manakala gangsa dikongsi pesilat Singapura dan Indonesia. Bagaimanapun kerancakan Malaysia memburu emas ketiga sedikit kontroversi apabila kemenangan Razak Ghazali dalam kelas D Putra dibantah Thailand. Kontroversi tercetus apabila wasit pertandingan memberikan kemenangan kepada Malaysia selepas mendapati pesilat Thailand Pontep Thailin membuat pukulan di kawasan bahagian larangan yang mengakibatkan Razak cedera di bawah rusuk dan tidak dapat meneruskan pertarungan. Kontroversi itu bagaimanapun tidak menggentarkan juara dunia Muhammad Al-Jufri Jamari yang turun dalam aksi kelas E Putra. Olahragawan kebangsaan 2015 itu cemerlang selepas mendahului 2 pusingan ketika menentang pesilat Vietnam Pham Tuan An. Emas menjadi milik Al-Jufri selepas kurang 5 minit beraksi apabila lawannya menarik diri di pusingan ketiga akibat kecederaan siku kanan selepas dijatuhkan. Sekaligus Al-Jufri mempertahankan emas buat kali keempat berturut-turut sejak Sukansi 2011 dengan kemenangan 5-0.
Kecemerlangan kem silat diteruskan dengan aksi seorang lagi juara dunia, Siti Rahmah Muhammad Nasir yang mengungguli kelas E-Puteri. Olahragawati kebangsaan 2016 itu tidak berdepan masalah untuk menewaskan pesilat Indonesia Pipet Kamila. Ya betul, saya nekat untuk SEA Games kali ini. Mungkin ini SEA Games yang terakhir saya. Saya dah nekat, saya janji dengan pihak pengurusan MSN, ISN. This will be the last goal for me for SEA Games. First of all, Alhamdulillah, saya berjaya sampai tahap ni. Akhirnya emas saya pegang. Pasal game tadi, memang sangat nervous saya. Sudah memandangkan ni pertama kali lagi saya dapat layak ke final lagi. So tadi tu memang menunjukkan saya, pergerakan saya memang nervous, tapi dalam hati saya memang I will fight for goal. Okay, sebenarnya saya target untuk 3 emas dan 3 world. Tapi saya tak berhenti di situ. Cuma saya nak teruskan, nak buat cipta dan sejarah di dalam MSN sendiri yang untuk terus dapat pingat emas tanpa henti. Beralih ke acara badminton. Selepas mengalami kekejangan otot perut dan terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa edisi 2015 di Singapura, Goh Jin Wei cemerlang kali ini di Kuala Lumpur dengan menambah pingat emas buat negara dan merangkul pingat emas pertamanya di Sukan SEA. Pingat perak turut menjadi milik atlet negara Sonia Chia. Kemenangan ini sedikit sebanyak mencirikan kem badminton selepas gagal menyerlah dalam acara bergu dan berpasukan. Pada perlawanan akhir, menyaksikan pertemuan dua rakan sepelatih, Goh Jin Wei dan Sonia Chia. Walaupun mempamerkan permainan menarik, Sonia tetap gagal menyaingi kawalan gelanggang Goh Jin Wei sekaligus tewas 15-21. Permainan di set kedua lebih mudah buat Jin Wei apabila berjaya menidakkan segala gerakan dan pukulan Sonia Chia. Akhirnya mengesahkan pingat emas dengan kemenangan straight set 21-15-21-10. Untuk rekod kali terakhir, pemain Malaysia berjaya merangkul pingat emas acara individu wanita adalah melalui Wong Miu Chiu di Sukan SEA 2003 Ho Chi Minh, Vietnam menewaskan pemain Thailand Salakjit Ponsana. Sementara itu, pasangan campuran negara Goh Soon Huat dan Siobhan Jamie Lai akur hanya meraih perak tewas kepada pilihan utama dari Thailand, Dekapol Pawarankroh dan Saspiri Teratanachai dalam kekalahan straight set 15-21 dan 22-20, perlawanan penuh dramatik. Malaysia menambah dua pingat emas dan satu perak melalui acara trek berbasikal ujian masa 1 km lelaki dan ujian masa 500 meter wanita. Emas pertama bagi acara trek hari ini diadiahkan Fatihah Mustafa apabila berjaya mencatat masa terpantas 34.542 saat. Pingat perak dan gangsa diraih pelumba dari Indonesia, Chris Monita Dwi Putri dan Satya Tri Kusuma dengan catatan masa 36.165 saat dan 36.345 saat. Muhammad Fadil Mazonis pula mencatatkan masa terpantas bagi lelaki sekaligus merampas pingat emas dengan catatan masa 1:01.889 saat. Saya tak sangka saya dapat emas ni, walaupun saya target untuk pecah rekod tapi tak dapat. Hanya berapa second belakang, tapi tak apa, saya dapat emas untuk negara. Pingat perak bagi acara lelaki pula milik rakan senegara Muhammad Shah Fidaus Shahrum dengan catatan masa 1:02.356 saat, manakala gangsa milik pelumba dari Singapura Muhammad Elias Muhammad Yusof 1:03.929 saat. Tambahan 3 pingat tersebut menjadikan pungutan pingat setakat ini 10 emas, 8 perak dan 3 gangsa. Dalam acara Muay Thai, atlet negara Ain Kamarudin merangkul pingat emas acara 57 kg lelaki. Ain Kamarudin menewaskan pencabar dari Thailand, Tatchanata Nongpon 29-28 untuk mengesahkan kilauan emas pertama bagi skuad Muay Negara. Sangat tercabar daripada pusingan awal and fight hingga ke pusingan akhir. Di pusingan awal tu, Ain rasa okey sikit sebab Ain dah tahu Ain dapat poin awal kan. Jadi Ain perlu kontrol sikit. Jadi Ain rasa happy lah. Dalam masa yang sama, seorang lagi atlet negara Muhammad Ali Yaakob turut membutirkan emas menerusi acara 53 kg apabila menewaskan wakil Thailand Surat China Team di pentas akhir dengan keputusan 30-27.
kasih banyak-banyak kepada penyokong, kepada mak ayah saya yang doakan saya dapat juara di pikat final ni. Syukur alhamdulillah lah kepada penonton-penonton yang datang semua. Syukur kepada BMM, terima kasih semua kepada kawan-kawan semua. Dalam acara 67 kilo atlet Muay Thai dari Thailand, Mana Sok Chee pun memenangi pingat emas lepas menewaskan atlet negara Tengku Syarizal. Manakala acara 71 kilo, Anung Kartasari dari Thailand juga muncul juara dan gangsa milik Muhammad Samsi Muhammad Noor. Acara Muay Thai melabuhkan tirainya pada hari ini dengan dua pingat emas, satu perak, satu gangsa. Dan ini merupakan pencapaian terbaik skuad Muay Thai negara. Dan inilah wajah-wajah yang telah menyumbangkan pingat kepada negara. Tahniah dan juga andalah hero negara. Mari kita bangkit bersama! Muhan Chidasami melaporkan untuk BTTV RTM. Pasukan perahu layar pula boleh tersenyum apabila mereka melepasi sasaran 5 pingat emas selepas menambah 3 lagi emas pada hari terakhir pertandingan. Muhammad Fauzi Kaman Shah bercemerlang apabila menewaskan 5 pelayar lain dalam acara optimis lelaki untuk meraih pingat emas. Perak untuk Patwan Bonak dari Thailand dan gangsa Max Victor Teo Lee Chen dari Singapura. Malaysia turut mengguli kategori optimis perempuan menerusi Nurul Sazwani Muhammad Saad, juga emas kedua peribadinya pada Timasha kali ini, menewaskan pelayar Thailand Palika Pompat dan pelayar Singapura Koh Radiance. Emas seterusnya dalam acara laser radial lelaki oleh Ahmad Latif Khan Ali Sabri Khan yang mengalahkan pelayar Singapura Bernie Chin dan gangsa Api Wat Serigam dari Thailand. Acara terjun terus menjadi lubuk emas apabila gandingan negara Wendy Ang Yan Yi, Nur Dabita Sabri menyumbang emas ke-9 di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Wendy dan Nur Dabita ternyata tiada tandingan apabila mengumpul 304.71 mata untuk emas, diikuti gandingan Singapura Ashley Tan Yi Zuan Hong Kee Yan yang mengumpul 236.76 mata untuk perak. Pingat gangsa dimenangi pasangan Indonesia Eka Purnama Indah Lina Dini Yasmin dengan jumlah 223.56 mata. Pada aksi hari ini, Wendy Nur Dabitah mengumpul 47.40, 48.00, 68.40, 71.61 dan 69.30 mata dalam 5 terjunan yang dilakukan sekaligus mempertahankan pingat emas yang dimenangi mereka pada edisi 2015 di Singapura. Sukan yang julung kali dipertandingkan pada Temasya Sukan Siluncur Ais juga turut memberikan emas buat kontinjen negara. Anja Chong Anya mengondol emas dalam acara 500 meter short track speed skating yang berlangsung di Ice Arena Empire City. Atlet berusia 23 tahun itu mencatat masa 48.448 saat menewaskan 4 lagi pencabar dalam aksi final dan mendedikasikan pingat itu istimewa untuk keluarganya. Manakala atlet lelaki negara Muhammad Arif Rashdan Muhammad Fazli bertuah meraih pingat gangsa walaupun tidak beraksi dalam pentas final selepas seorang lagi atlet Malaysia Wong Diving dan Tirasak Punpok dari Thailand dikenakan penalti. Tumpuan pada malam ini pastinya terarah kepada perlawanan bola sepak Malaysia menentang Thailand di Stadium Shah Alam dan tentunya kemenangan yang kita harapkan. Selamat berjuang buat Harimau Muda Negara. Sekian saja daripada MyTech Jalan Duta. Saya Siti Aisyah Basli. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kembali semula bersama rakan setugas selepas ini. Masih bersama Nasional 8. Lebih 2,000 pelajar Politeknik Unku Omar PUO Ipoh Perak memeriahkan Perarakan Merdeka yang diadakan bersempena dengan Merdeka at PUO. Perarakan sejauh 9 km itu menjadikan Kompleks Penyiaran Sultan Nazrin Muizzuddin Shah RTM Perak sebagai lokasi persinggahan. Program inisiatif Majlis Perwakilan Pelajar dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar itu bertujuan menyemarakkan semangat kemerdekaan dalam kalangan mahasiswa. Sebenarnya program ini kita pernah anjurkan di RTM. Sebelum ni kita pernah berarak RTM tetapi dengan kuantiti peserta yang sedikit. Tapi kali ini kita anggap kita join dengan 2,000 peserta, iaitu terdiri daripada pelajar semester 1 pelbagai kaum.
Antara acara lain yang turut diadakan adalah Karnival Jualan Merdeka, Pertandingan Basking Merdeka dan Derma Darah. Program ni kita dapat membina semangat perpaduan kita yang kalau kita tengok ada berbilang bangsa yang datang untuk program ni. Harapan saya program ini diteruskan sebab program ni macam ni juga dapat menjadikan kita sebagai warga negara yang rasa sangat cinta pada negara. Macam kita dapat tengok sekarang pelajar-pelajar semangat untuk menyanyikan, untuk melaungkan kemerdekaan sebab perarakan ini. Sangat meriah lah sekarang. Dapat mengeratkan hubungan antara kaum. So, best lah. Sementara di Kampung Permata Manggis, Kepala Batas Pulau Pinang pula, semangat cintakan negara dizahirkan penduduknya dengan membuat bendera Malaysia menggunakan barangan terpakai. 450 cawan plastik terpakai diguna untuk membuat jalur gemilang dan dipamerkan di pintu gerbang kampung ini. Masa 2 minggu diambil untuk mencari cawan terbuang dan mengecatnya mengikut warna jalur gemilang. Tayar-tayar terbuang pula dicat dan disusun sepanjang laluan masuk ke kampung ini. Sementara itu, 200 jalur gemilang diedar bagi menceriakan suasana di premis perniagaan di Teluk Bahang, Pulau Pinang menjelang sambutan Hari Kemerdekaan Khamis ini. Acara simbolik tahunan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Pulau Pinang ini turut disertai ADUN Teluk Bahang, Datuk Syahid dan Ayub Shah. 60 tahun beroperasi Hotel Federal terus menjadi denyut nadi sejarah dan warisan negara. Dibuka pada 28 Ogos 1957, Hotel Federal dikategorikan sebagai hotel antarabangsa pertama yang sering menjadi hos untuk acara rasmi dan bersejarah negara. Hari ini, hotel yang dibuka oleh ahli perniagaan dalam bidang perhotelan Tan Sri Lau Yat menyambut ulang tahun ke-60 bersamaan dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan negara. Hotel Federal di Jalan Bukit Bintang itu sememang yang unik kerana sejarahnya berkaitan dengan detik kemerdekaan negara. Sejarahnya bermula apabila menjadi hos orang kenamaan, diplomat dan kedutaan asing yang tiba di Kuala Lumpur untuk menyaksikan pengumuman kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 oleh Perdana Menteri Pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Biduan Wanita Negara Puan Sri Saloma juga antara penyanyi terkenal yang pernah mengikat kontrak membuat persembahan nyanyian di hotel ini selain bintang-bintang ternama lain di dunia dan atlet-atlet dunia. Dan sepenuh sukan SEA ke-29, Hotel Federal menjadi host kontijen dari Myanmar. We just very happy that this is happening this occasion, you know. Ketika pembukaannya, Hotel Federal setinggi 10 tingkat dengan mempunyai 90 bilik. Di sebalik pembukaan hotel itu adalah keringat dari pengasasnya, Tan Sri Lau Yat. Sepenuh ulang tahun itu, Hotel Federal meraihkan tetamu kenamaan, kakitangan semua peringkat dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung dengan hotel tersebut. Turut mengumpulkan 3 generasi kumpulan tersebut. Antaranya anak saudara Tunku Abdul Rahman Yang Mulia Tunku Mukminah Tunku Muhammad Jiwa turut diraikan dalam sambutan itu. Hotel tersebut turut dihiasi dengan sejarah penubuhannya. Dan sebagai penghargaan kepada Tunku Abdul Rahman, Hotel Federal membawa menu popular dan kesukaan Tunku Abdul Rahman dari resepi buku masakan Tunku Kitchen pada sambutan kali ini. Antara masakan kesukaan Tunku ialah roasted prime ribs, sambal udang petai, itik golek sambal sotong, gulai siam daging, telur cuka, ikan goreng serai, bubu pulut hitam dan ubi kayu gula kabung. We have 75 recipes in this book, which the Tunku's daughter, Tunku Khatijah, and Tunku Mukminah, there's a niece of Tunku Abdul Rahman, who helped us to make up this cookbook. And Tunku Mukminah, she came over here to stay over a month to teach our chef to cook Tunku's favourite dishes. Nensing Huang, kaki tangan paling lama bertugas selama 50 tahun di Hotel Federal itu, sangat berbangga dapat mencurahkan tenaga bagi memastikan hotel ini terus kekal dengan identitinya. Sambutan kemerdekaan negara turut diraikan serentak di Hotel Capital di Kuala Lumpur dan Hotel Grace Sydney.
Ternyata IDTT Hotel ini terus dekat di hati menjadi IDTT sejarah negara. Laporan Nur Hidayah Anwar untuk Berita RTM. Malaysia akan menjelaskan jurang perbezaan angka lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat pada pertemuan pemimpin tertinggi kedua-dua negara bulan depan. Ia bagi menyangkal dakwaan Presiden Amerika Syarikat yang melabel Malaysia sebagai salah satu daripada 16 negara penipu perdagangan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Mustafa Mohamad yakin Malaysia sentiasa mematuhi dasar dan amalan biasa dalam perdagangan antarabangsa, termasuk yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO. We're not cheating. We believe we are competitive. Cheating means we we sell at the counter, we sell at below prices, below market prices, and under those circumstances, there are rules in place. This will definitely come up during discussion between our PM and Donald Trump. But of course, we have to explain the situation. Firstly, we have a big discrepancy in numbers. Ours is about $5 billion surplus with America. USA is about $25 billion. So a big 5 and 25. So we have to explain why this is so. They have included, of course, indirect trade as well. After all explanation, we're confident that America will understand why the numbers are, are 25, and not much lower. Dato' Sri Mustafa bercakap kepada media selepas merasmikan Top Glove Global Doctors dan pusat R&D Top Glove di Setia Alam. Laporan akhbar sebelum ini menyebut Trump dalam satu kenyataan menyifatkan Malaysia antara 16 buah negara penipu perdagangan yang menjadi antara punca Amerika mengalami defisit perdagangan hampir $50 bilion. Negara-negara lain termasuk China, Jepun, Jerman, Vietnam, Itali, Korea Selatan serta Kanada. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia boleh berkembang sekurang-kurangnya 5% tahun ini jika negara mengekalkan momentumnya sejak separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan Dato' Osman Aziz berkata setakat ini kerajaan tidak berhasrat untuk menyemak semula sasaran pertumbuhan asal antara 4.3% dan 4.8%. Katanya kerajaan mungkin akan berbuat demikian jika terdapat sebarang petanda prestasi yang lebih baik pada masa akan datang. Kerajaan belum lagi bercadang untuk merubah sasaran awal. Sasaran awal kita ni antara 4.3 ke 4.8. Memang kita tak ada ubah. Berdasarkan kepada kedudukan terkini, dapat dipertahankan, saya yakinlah tidak kurang daripada 5%. Kan? Saya yakin. Tapi kita dari segi official, we still stick to that forecast daripada awal. I think we have a moderate punya forecast, but I think we are doing better than that. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas menyampaikan ucap tama pada persidangan tahunan perancangan keuangan di Ibu Negara. KDNK Malaysia meningkat 5.6% pada suku pertama dan 5.8% pada suku kedua. Peningkatan itu dipacu oleh pertumbuhan kukuh dalam eksport kasa, sektor perkhidmatan dan pembuatan serta pelaburan swasta. Telekom Malaysia Berhad TM mencatat peningkatan pendapatan 0.7% kepada RM5.94 bilion bagi separuh pertama tahun ini berbanding RM5.9 bilion bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan itu, Dato' Sri Muhammad Syazali Ramli, kenaikan tersebut didorong sumbangan yang lebih tinggi daripada segmen internet dan teknologi komunikasi dan multimedia ICT. Yang ini lebih kurang 0.7% pertumbuhan daripada tahun yang lepas. Kami amat yakin pertumbuhan ini menunjukkan satu kestabilan yang membolehkan syarikat terus berusaha untuk mencapai hala tuju yang telah ditetapkan dalam perancangan perniagaan bagi tahun 2017. Bagaimanapun, keuntungan sebelum cukai menurun 14.3% kepada RM504.9 juta berbanding RM589.1 juta.
Manakala keuntungan selepas cukai dan kepentingan tanpa kawalan, PATAMI turun 4.5% kepada RM440.9 juta. Dato' Sri Shazali memberi taklimat keputusan kewangan bagi separuh pertama kumpulan TM di Ibu Negara. Beliau turut mengumumkan dividen interim 9.4 sen sesaham atau kira-kira RM353.2 juta kepada pemegang saham TM. Pos Malaysia Berhad mengeluarkan koleksi stamp 150 tahun negeri-negeri Selat yang akan menjadi keluaran sementara pada 1 September ini. Ia bagi mengimbau sejarah 150 tahun negeri-negeri Selat. Ketua Unit Stem dan Filateli Pos Malaysia, Diana Lien Abdullah berkata, koleksi khas itu hanya boleh digunakan selama 3 bulan dan akan mula dijual pada 4 September ini. Ia dijual dengan 3 nilai yang berbeza mengikut reka bentuk dan nilai yang terdapat pada stem. Untuk stem 60 sen, kita cetak 200,000 keping. Untuk stem 80 sen, 200,000 keping juga. Dan untuk stem 90 sen, 140,000 keping. Cetakan adalah terhad. Pos Malaysia juga mengeluarkan produk filateli seperti sampul surat hari pertama FDC termasuk risalah yang berharga 55 sen setiap satu dan juga folder dijual pada harga RM6.35 sen setiap satu. Set lengkap koleksi stem juga ditawarkan pada harga RM33.70 sen. Stem ini pernah digunapakai oleh kawasan-kawasan jajahan British di bawah syarikat India Timur sebelum adanya negeri-negeri Selat di Malaya. Pos Malaysia akan mengeluarkan stem kekal sempena sambutan ulang tahun 150 negeri Selat pada Disember ini. Jenazah bekas timbalan ketua pengarah penyiaran Helan Abu Selamat dikebumikan tanah perkuburan Islam Seksyen 9 Kota Damansara pukul 11.30 pagi tadi. Allahyarham berusia 74 tahun meninggal dunia kira-kira pukul 11.53 malam tadi di Institut Jantung Negara IJN. Menurut anak Allahyarham Muhammad Helmi Helan, arwah pernah dimasukkan ke IJN selama 2 minggu Ramadan lalu akibat sakit jantung. Minggu lalu, arwah sekali lagi mengadu sakit dada selepas bergotong royong bersama ahli koriah masjid sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi jantung CCU IJN. Doktor pindahkan masuk balik dekat ICCU. Dan di CCU, doktor kata dah susah sikit lah. Ubat dia dah banyak sangat. Lepas tu dia punya ginjal pun dah tak berfungsi. Petang semalam, doktor cadangkan buat bypass ataupun masuk tiub. Tapi dua-dua kena pakai bius. Tapi doktor tak ambil risiko bius sebab BP dah rendah. Ramai hadir pada majlis pengebumian terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta sahabat terdekat. Bagi bekas rakan setugas masa di RTM, arwah disifatkan seorang yang disenangi dan dia komited dalam melaksanakan tugas. Dan serba boleh. Dia melawak boleh, menyanyi boleh. Tapi yang paling yang saya ingat ialah tentang dia punya keikhlasan dari segi mentadbir bahagian kaki tangan semua dalam kedudukan yang amat baik dengan hati yang ikhlas. Arwah ini adalah seorang yang tak banyak cakap tapi dia akan melaksanakan kerja dengan yang terbaik dan tak pernah dia maki orang, marah orang. Itulah kelebihan arwah ini yang saya kenali. Seorang penerbit yang begitu berhemah, yang tak pernahlah nak meninggikan suara, elok saja boleh bawa berbincang kalau apa-apa yang tak bersesuaian dengan apa yang kita tafsirkan mengenai sesebuah persembahan itu, dan dia menerima dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahyarham Helan bersara dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 1998. 12 minit tapi debaran sudah terasa. Apapun untuk mengikuti selangsungnya menerusi saluran TV2. Nasional 8 edisi 29 Ogos berakhir di sini. Dan salam Baitullah akan menyusul selepas ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.